Aduh, aromanya, Bu. Yum. Terus sekarang yang berikutnya kita bikin berikutnya yang kita jamur crispy-nya ya. Jamur crispy-nya. Silakan jamur yang masih mentah kita steam sebentar di sana. Ada setelah dikukus sebentar, baru kemudian dipres sedikit pakai tangan aja ngepresnya. Kita bikin sausnya dulu ya. Oke, boleh. Bisa disiapkan, Mbak Endang. Bu, ini tempat masaknya masih tradisional sekali. Kalau di sini ini dibilang apa namanya? Kendil. Kalau kompornya? Pawon. Nah, ini bisa ya. Ya. Jadi minyak dulu dipanaskan. Dulu, tumis. Bawang putih dulu yang udah dikeprek. Tumis sampai layu. Masukkan bawang bombay. Nah, kita taruh merica. Halus ya. Nah, lada putih. Sekarang masukin air. Masukin garam. Oh, gula pasirnya semua. Namanya asam dan manis. Iya. Yeah. Itu cuka. Buat asamnya. Soalnya kan cuka kan asam banget. Iya, kita cobain. Dan saus tomat. Iya, saus tomat. Iya. Ini yang bikin asam manis itu merah warnanya. Betul. Tepung kanji, tambahkan. Ya, terus diaduk-aduk. Ya, kita angkat, sudah. Kita taruh di mangkok. Aduh, aromanya, Bu. Yum. Terus sekarang yang berikutnya kita bikin berikutnya yang kita jamur crispy-nya ya. Jamur crispy-nya. Jadi minyak dipanaskan. Nah, itu minyaknya udah panas. Tadi kan ya udah bikin penceluknya. Terus sekarang jamurnya mulai digoreng buat crispy-nya. Itu setengah matang dulu biar mendapatkan crispy yang benar-benar crispy kriuk. Oh ya, jadi dia benar-benar kriuk ya. Nah, itu adonannya apa aja, Bu, yang buat nyeluk tadi? Itu ada terigu, ada tepung kanji, ada maizena, ada telur, ditambah lagi garam sama kecap asin. Oke. Nah, ini dia nih pemirsa yang udah setengah matang dan ini yang sudah bisa dingin. Udah. Nah, sekarang bisa dimasukkan Neneng. Masukin lagi baru sekarang sampai dia crispy. Ya. Dan ini yang sudah crispy ya. Nah, terus ini tinggal disajikan ya, Bu ya. Iya, disajikan dengan pelengkapnya. Jadi itu nanas dipotong-potong. Ya, untuk ditaburi di atasnya. Ini jagung pipilan ya. Jagung manis ya. Lengkap ya. Nah, ini tolong ambil. Aduh, Bu, ini benar-benar godaan. Godaan besar ini. Enak sekali ini kelihatannya. Sekarang ditaruh ini dulu, Mbak Endang. Wow. Terus ada nanasnya, aduh. Oh, ini nih yang bikin aku jadi... Nah, boleh dicicipi ya gimana? Dicicipi? Mau dicicipi? I'm lost, pengen banget dicicipin. Cuman aku harus kuat hari ini, harus tahan godaan. Ini dia nih, pemirsa. Yang namanya crispy jamur asam manis dengan stik Jawa.